Suatu das terdiri dari beberapa subdas dengan karakteristik seperti pada gambar berikut. Lengkung intensitas hujan dengan kala ulang 25 tahunan mengikuti persamaan i 25 sama dengan 15.538 dibagi tc waktu konsentrasi plus 46,69 Hitung debit yang terjadi pada masing-masing segmen saluran Langkah pertama kita menuliskan hal apa saja yang diketahui Pada soal kita mengetahui persamaan lengkung intensitas hujan dengan kala ulang 25 tahunan adalah ini Selebihnya hal yang diketahui bisa kita lihat pada gambar yang ada di sini. Yang ditanya adalah debit yang terjadi pada masing-masing segmen saluran. Jadi kita beranggapan bagian ini kotak yang pertama kita anggap segmen 1. Kotak yang kedua kita anggap segmen 2 dan kotak yang ketiga kita anggap segmen 3. Yang pertama kita akan menghitung debit yang berada pada segmen 1 ini pada segmen 1 kita mengetahui waktu konsentrasinya adalah 12 menit dengan mengetahui waktu konsentrasi 12 menit kita bisa mencari berapa intensitas hujan yang terjadi dengan menggunakan persamaan ini jadi intensitasnya adalah I1 sama dengan karena ini adalah intensitas hujan pada segmen 1 15538 per TC1 plus 46,69. Input nilainya TC-nya sama dengan 12. Ini kalau dihitung maka kita akan memperoleh intensitas hujan sebesar 264,75 mm per jam. Dengan menggunakan persamaan rasional atau rumus rasional, kita bisa mencari debit pada segmen satu. Persamaan rasional adalah Q sama dengan 0,002778 kali c kali i kali a, di mana c itu adalah koefisien limpasan, i adalah intensitas hujan, a adalah Luas dari daerah DAS, karena ini untuk segmen satu, maka kita bisa mengganti persamaan ini menjadi ki P1 sama dengan 0,002778 kali C1 kali I1 kali A1. Kita bisa input nilainya C1 diketahui pada gambar ini adalah 0,25. Intensitas hujan adalah 264,75. Yang terakhir luas das adalah 40 hektar. Ini semua kalau kita cari maka kita akan memperoleh debit pada segmen 1 sebesar 7,35 meter 3 per detik. Jadi ketika menginput variabel pastikan intensitas hujannya dalam mm per jam, luasnya dalam hektar dan C-nya tanpa satuan. Mengapa bisa menjadi meter kubik per detik? Karena sudah dikonversikan dengan nilai ini. Selanjutnya, kita akan mencari berapa debit yang ada di segmen 2, yaitu berada di inlet 2. Sebagian akan berpikir untuk mencari debit di inlet 2 adalah segmen 1 analisis segmen 2 dianalisis dan hasilnya ditambahkan tapi cara seperti itu adalah salah kita tidak lagi menganggap segmen 1 dan segmen 2 terpisah tetapi kita akan menganalisis seolah-olah segmen 1 dan segmen 2 digabung jadi bukan dianalisis satu persatu yang pertama kita akan mencari waktu konsentrasi dulu yang akan terukur pada inlet 2 ini. Waktu konsentrasi itu apa? Waktu konsentrasi adalah kita bisa beranggapan bahwa hujan yang jatuh pada titik terjauh dari DAS yang bersangkutan akan sampai pada tempat pengukuran atau inlet. Jadi misalkan kalau ada hujan yang jatuh misalkan paling ujung paling sudut dari das ini, maka kita bisa mengatakan bahwa hujan inilah yang akan paling lambat datangnya di inlet karena jaraknya jauh. Pada segmen 2 yang akan menjadi tempat pengukuran adalah di inlet 2. Jadi kita akan mencari waktu terlama untuk butir hujan bisa sampai pada titik pengamatan ini. Waktu konsentrasinya berapa? Perhatikan TC1, waktu konsentrasinya 12 menit, artinya titik terjauh dari butir hujan yang jatuh di segmen 1, baru akan sampai pada titik pengamatan 12 menit kemudian. Pada segmen 2, waktu konsentrasinya adalah 14 menit, dan lamanya perjalanan air dari inlet 1 menuju inlet 2 adalah 2 menit waktu konsentrasi terlama itu kalau kita menggunakan 14 menit ditambah 2 menit karena apa? andai kata butir hujan jatuh tepat berada di antara das di segmen 1 dan di segmen 2 misalkan di sini maka waktu yang diperlukan untuk putri hujan sampai pada inlet 1 adalah 14 menit selanjutnya dia baru akan terukur setelah melewati perjalanan 2 menit menuju inlet 2 jadi waktu konsentrasinya adalah 14 menit ditambah 2 menit dengan mengetahui waktu konsentrasi kita bisa mencari berapa intensitas hujan menggunakan persamaan yang sudah diketahui ini. Intensitas hujan di segmen 2 adalah I2 sama dengan 15.538 per TC tadi ditambah 46,69. Sekarang kita input nilainya, TC atau waktu konsentrasi pada segmen 2 adalah 16 menit. Ini kalau dihitung maka kita akan memperoleh intensitas hujan pada segmen 2 sebesar 247,85 mm per jam. Selanjutnya kita akan mencari koefisien limpasan atau C. Untuk mencari koefisien limpasan untuk segmen 2 karena merupakan sudah gabungan dari segmen 1 dan segmen 2, maka caranya seperti ini. Koefisien limpasan segmen 1 dan segmen 2 sama dengan luas segmen 1 dikali koefisien pada segmen 1 ditambah luas area pada segmen 2 dikalikan nilai koefisien pada segmen 2 dibagi luas area pada segmen 1 tambah luas area pada segmen 2. Ini kalau dihitung kita akan memperoleh C sebesar 0,37 Sedangkan untuk luas areanya kita bisa langsung dijumlahkan Jadi luas area 1 tambah luas area 2 Luas area 1 40 hektar, Luas area 2 adalah 60 hektar. Kalau ditotalkan menjadi 100 hektar. C sudah diketahui, I sudah diketahui, dan A sudah diketahui Sehingga kita bisa mencari debit pada segmen 2 Persamaan yang digunakan sama 0,02778 kali C kali I kali A. Nah, untuk penulisan di sini kita sesuaikan dengan hal yang diketahui di sini, parameter-parameter ini. C kita mengetahui sebesar 0,37, I kita mengetahui 247,85, A kita mengetahui tadi sebesar 100 hektar. Ini semua kalau dihitung maka kita akan memperoleh hasil sebesar 25,48 meter kubik per detik. Terakhir kita bisa mencari debit saluran pada segmen yang ketiga. Caranya sama, kita bukan menganggap segmennya terpisah, tetapi segmennya menjadi satu kesatuan. Kita mencari waktu konsentrasi terlebih dahulu, tadi sampai di inlet 2, waktu konsentrasinya adalah 16 menit. Selanjutnya kita hanya akan menambahkan waktu conduit yaitu waktu perjalanan dari inlet 2 ke inlet 3 itu sebesar 3 menit itulah waktu konsentrasi dari butir hujan yang paling jauh sampai nanti bisa terukur pada inlet 3 kalau ditotalkan ini adalah 19 menit karena waktu konsentrasi sudah ketahui maka kita bisa mencari intensitas hujan pada segmen 3. Kita input nilainya, waktu konsentrasinya 19 menit. Ini kalau dihitung, kita akan memperoleh intensitas hujan sebesar 236,54 mm per jam. Untuk mencari C juga sama. Caranya, luas area di segmen 1 dikalikan C di segmen 1 ditambah luas area di segmen 2 dikalikan C di segmen 2 ditambah luas area di segmen 3 dikali C di segmen 3 dibagi total luas keseluruhan yaitu 40 tambah 60 tambah 75 kalau dihitung kita akan memperoleh C sebesar 0,426 tanpa satuan luas area total segmen 1, 2, dan 3 tinggal ditambahkan yaitu 40 tambah 60 tambah 75 ini kalau dihitung semua maka akan diperoleh hasil 175 hektar luasnya I sudah diketahui C sudah diketahui dan A sudah diketahui kita bisa mencari debit pada segmen 3 persamaannya sama variabel yang di sini kita menyesuaikan parameter yang diketahui di atasnya sekarang input nilainya C kita peroleh 0,426 tanpa satuan I kita juga memperoleh 236,54 dan A kita memperoleh 175 hektar. ini semua kalau dihitung kita akan memperoleh debit sebesar 48,98 meter 3 per detik sekian penyelesaian soal ini